Nah, pagi-pagi semuanya. Nah, ini dia. Pokoknya tuh kalau nggak dikasih ekstra itu ribut pokoknya. Kaki tuh sampai diinjek-injek loh, teman-teman. Pegel aku nek diinjek-injek kakiku tuh. Lah, masuk nyucuki kaki, nyucuki sembarang kalian tuh. Kalau dikasih makan seperti ini. Jadi udah dikasih yang makan tuh ayam gitu ya. Nah, gimana caranya? Nanti kita bisa. Kayak tuh biar makan dulu. Biar makan dulu, nanti baru kita alihkan. Aduh, teman-teman. Yuk. Malah anak saya melebu neng ember. Yuk, piye gue. Anak saya melebu ember. Nah, ini kan udah dikasih makan bareng ya. Lihat, sekarang lihat nih. Pasti berhamburan lagi, karena apa? Ayam. Ayam tuh gak pernah kenyang ya. Jadi ceritanya tuh gitu. Jadi, jenengnya ayam ki gak tau arek. Dia nek panganan, wes. Diroyok-royok ngono ki. Wes, diroyok. Diroyok kok gak mangan kabeh di sana. Tuh, nek saya nyemplung ember barang. Nah, terus. Ayo, ayo, ribut. Nah, ini kita lanjutkan, teman-teman. Dia gak kebagian makanan karena diroyok pitik. Jadi satu-satunya aku harus membawa sapu. Nah, ini dia teman-teman. Kita kasih makan nih dulu ya, berapa kali bertahap dulu baru dia bisa kenyang gitu. Kalau enggak ya itu dimakan sama pitik. Pitik tuh ngeroyok terus loh. Berapa tempat tuh diroyok terus pokoknya. Oke, nah ini teman-teman. Nah, kita lihat lakonnya teko, wes. Bubar yenggo. Bubar. Wes. Hilang semuanya. Nah, itu dia. Yuk makan lagi. Ini ngasihnya bertahap ya, teman-teman. Soalnya kalau kita enggak jagai, itu loh predatornya. Predatornya kita harus sering menggusah-gusah ya. Diburu. Kalau enggak diburu-buru dia anu, dia tetap ngeroyok gini nih. Nah, makannya bertahap aja. Nanti ayam mutiara. Nah, bubar lagi kan? Aduh teman-teman, tadi harus gusahi terus ya ayam tuh. Kalau nggak digusah ya itu dia nggak kenyang. Nih aku harus bawa sapu. Kalau nggak bawa sapu sudah dia. Dan kalau makan bukannya makan di tempat, tapi kakinya juga ikut ngeker-ngeker gitu loh kalau ayam tuh. Nah itu asat ya teman-teman. Alamnya tuh aset. Nanti aku mau keruk itu bumbung aset ya teman-teman ya. Jadi, nah, lihat kita apa yang terjadi. Lakone teko, pasukannya juga datang seperti ini teman-teman, dan dilelah itu sudah habis biar. Nah, gini teman-teman. Nah, di sebelah sana udah aku kasih makan, tapi dia masih tetap ngeroyok. Nah, ternyata ini memang hilang dua ya, atau mati dua. Nggak tahu nih dua ini kemana, pitik ini nih. Nah, ini teman-teman. Ini mau ayamnya. Kalau ayam itu ya bisa munggah-munggah. Makanan yang tersembunyi pun bisa lihat ya itu. Makanya tak tutupi ember sama bak ya. Katulnya itu tak kasih ke itu. Apa, tak timbun sama bak supaya nggak kelihatan. Nah, makan lagi, tapi nanti lihat dia pasti moroneh pasti, nggak bubar nih moroneh, bubar nih, begitulah teman-teman. Ayo bebek arep nang ndi. Nah, tak kasih kesempatan makan supaya gak diroyok. Makan aku nggo sapu teman-teman. Udah makan sudah di sebelah sana tak kasih, tapi tetap aja. Sik, kita angon dulu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat ya, maksudnya deket sini supaya dia kalau minum gampang gitu loh. Kalau di sana dikasih ember tetap aja lari. Makan sedikit, minum, lari. Ya udah di. Nah, ini lakoni teko. Ini dia, teman-teman. Nah, di sana udah dihabisin. Nah, itu titik ya kan. Benar, mama apa wes tekan kono.
Ya tuh kelipang-kelipang. Nah tuh. Nah, ini dia teman-teman. Anaknya tuh hilang. Coba kalau makan bareng-bareng satu tempat ya aku ya seneng ya. Kalau makan tuh enggak gitu apa namanya royokan terus mendeli gitu loh. Diceker-ceker jadi ini habis semua. Kalau dimakan enggak apa-apa. Ini kita taruh di sini aja teman-teman ya. Kalau enggak gitu dia enggak bisa makan. Guys, jadi kayak gini ini misalnya jengkol lagi. Ya saya makan bareng nih. Guys, pokoknya emaknya enggak gini wes. Nah. Kalau enggak kayak gini dia enggak kebagian makanan, berulang-ulang dia harus deket aku gini. Terus aku kasih makan, itu enggak gendeng ya. Gendengnya tak kei. Gendeng gitu yuk tak tabur lagi. Nah. Kalau makan harus bertahap. Jadi dia kenyang. Terus ayamnya tuh sudah mulai. Ayam tuh udah aku kasih sendiri loh. Kasih sendiri satu wadah, kan tiga ya wadahnya. Itu masuk tuh makanlah bareng-bareng. Kamu di sana kelompoknya, sini kelompoknya, sini ini enggak. Kalau ayam tuh gitu, menerjang dia. Ini sedang makan. Apa? Ini isore nek banyu dek malah seneng, jadi gak usah dodo. Di atas di atasnya makanan, di bawahnya banyu. Seneng begini ngono kuwi. Jadi dia gak melayu. Tapi kalau dipisah-pisah dia itu selalu. Yo kene, sok sana dini di. Makan lagi. Di sana toh. Sana. Halo ndelok ikono, kok malah ndelok ya aku. Ndak mangan. Makan. Yuk makan. Ini pagi-pagi aku udah masak ya teman-teman. Tadi bangunnya aku jam 3:30 ya teman-teman. Aku udah masak sedap pecel. Sudah masak sayur bening nyambel. Nyambelnya dua berarti sambal pecel satu sama sambal bawang satu. Tapi lauknya sih aku belum goreng. Ntar lagi mau goreng ikan aku. Ada ikan tapi belum tak goreng. Jadi aku tadi buru sayuran dulu, mecel dulu. Habis ini baru nanti goreng ikan. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Aku setiap hari tuh iso cuci tangan terus ya, sama cuci kaki. Nah ini dia. Kalau di situ ada air kan sekali bisa makan. Sekali. Nah Allah. Tiba ngesuk toyo. Ame wis leno. Nah, itu dia teman-teman. Kita lihat dari caranya ayam makan aja seperti itu. Biar ada tempat tuh diwalik tempatnya. Biar ada tempat itu sampai jebol kabeh. Tempatnya itu sampai hancur. Terus kalau udah di tempat terus diakar-akar ke tanah seperti itu ya. Senengannya ayam ngono kuwi. Lah, gitu teman-teman ceritanya di seperti itu. Tapi ini ayam tuh hilang dua atau mati mungkin ya nggak tahu, berkurang sudah ternaknya, berkurang dikit-dikit ya, nggak diternak ya, cuma kita open biasa. Oh iya, aku belum masih makan ikan ayam mutiara di sana. Kita selesaiin dulu yang makan di sini nih. Cebrik kabeh nih. Penting bawahnya ada air itu, makannya di genteng gitu wes aman dia makan. Sebenarnya sebelah sana tuh udah aku kasih banyu, aku kasih makanan, tapi ya itu nanti dia ke sana lagi ya. Sana dirubung ayam, jadi dia larinya ke sini lagi. Jadi bila di sana dikeroyok sama ayam, dia larinya ke situ. Nanti kalau situ tak kasih makanan lagi, diroyok ayam lagi dia lari. Gitu deh ceritanya. Jadi ini drama Korea ini. Drama ini Angon Anak Naga ya teman-teman. Ini harinya itu masih ada bulan. Kok bulan masih ada ya? Karena ini apa? Oh, ganti bulan ya. Tanggal berapa? 2 ya. Terus suasana kabut ya, teman-teman, belum cerah. Ini nih kabut asap kebakaran. Setiap hari pasti ada kebakaran di sini ya, teman-teman. Pokoknya tuh pemadam kebakaran sirine itu gak henti-henti bekerja untuk memadamkan api.
kita lihat yang sebelah sana. Oke. Guys, pokoknya sudah pada makan semuanya. Aku mau ngasih makan ayam Tiara ya, teman-teman. Terus yang di sini habis. Oke ya teman-teman, video aku akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Dan juga dukung YouTube channel aku supaya berkembang ya teman-teman, cepat menetes karena jam tayangku belum banyak ya teman-teman. Belum sampai 4.000 ya teman-teman. Jadi aku harus kerja keras untuk mencapai 4.000 jam tayang ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe, dan sudah dukung YouTube channel aku. Maaf ya, aku baru pemula, jadi masih belajar. Mohon maaf bila ada kurang, dan semoga yang subscribe, yang menonton, semua diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.